Hai, assalamualaikum. Apa khabar semua? Sihat, cikgu tiba. Semua sihat ke? Oh, saya boleh ajak orang join live ni rupanya. Baru tahu. Semua sihat ke? Okay. Hai, assalamualaikum semua. Saya cikgu Rai. Hari ni saya nak bercerita ataupun sharing lah kita panggil. Sharing tentang cara-cara untuk kita menjadi seorang yang okay, macam mana kita nak deal. Waalaikumsalam, Syazwan. Cara-cara untuk kita mengatasi apa sebenarnya dia? Mengatasi orang-orang yang toxic. Sebab kat mana-mana pun, semua orang mesti ada kan, mesti ada kenal someone yang toxic. Tak kisahlah someone yang toxic tu maksudnya dari dalam keluarga kita sendiri ke, ataupun kawan-kawan kita, jiran, makcik, pakcik, tak kisahlah kan. Mungkin kalau yang bekerja, toxic dia punya apa, lakan sekerja dia toxic, bos dia ke, cikgu dia ke, dia rasa cikgu dia toksik, tak tahulah kan. Tapi biasanya cikgu fungsi dia, dia nak membantu. Okay, so saya nak cerita tentang tu lah hari ni, kejap eh. Okay, semua sihat ya hari ni? Ada yang baru balik daripada sekolah, macam mana? Sekolah best? Ada jumpa orang-orang toksik kat sekolah? Member-member kawan sekolah? Okay, so macam mana kita, apa yang kita akan, apa yang menyebabkan kita akan mengatakan seseorang itu adalah toksik? Ha, apa jenis-jenis orang yang toksik ni? Ha, kena tahu dulu, kena pasti dulu orang-orang toksik ni macam mana. Orang-orang toksik ni adalah jenis yang suka mengumpat, suka burukkan orang lain. Okay, sedap tak cikgu? Alhamdulillah, sedap. Habis. Sekejap, sekejap mata je dah habis. Okay. So, saya sambung balik tadi. Orang-orang toksik adalah orang yang suka mengumpat, suka burukkan orang lain, suka cari the negative side of something. Suka berfikiran negatif, dan bila dia fikiran negatif, dia cakap dengan awak, lepas tu awak pun jadi negatif. Yes, that is toxic people. Okay, so toxic people ni adalah mostly negatif lah, which kita tak suka. Contoh macam makcik bawang kan, ha, tak suka lah, mostly tak suka. Okay, so macam mana kita nak deal dengan orang yang toxic-toxic ni kan? Sebab kadang-kadang, contoh orang toksik tu adalah dalam keluarga kita sendiri. Ada tau. Ada. Ha, contohnya ada keluarga yang macam apa kita buat je negatif. Tak percaya akan kita. Ha, itu kira tak nak kata toksik, tapi dia macam tidak percaya pada dia. Tak best lah. Negatif lah. Benda tu adalah negatif. Ha, maksudnya dia tak percaya apa yang kita buat. Dia tak suka apa kita buat. Ha, bukannya tak suka kau tak basuhkan baju. Aku tak suka kau. Ni adik kenapa tak basuhkan baju? Eh, ibu tak sukalah adik ni tak basuhkan baju. Bukan yang tu. Maksudnya, contohnya awak kerja, maksudnya awak belajar apa, rasa macam apa benda ni lah. Macam tu lah, macam tak suka benda lain lah. Maksudnya awak sambung belajar apa-apa, dia macam downkan awak. Rasa macam, kenapa awak ambil course ni? Sepatutnya awak ambil course ni. Kenapa awak belajar at med? Baik awak main game. Ha, tu toxic lah tu. Hai Izwana, thank you Izwana. Izwana yang dekat sini, dia bagi kek kat saya tadi. Terima kasih, sedap sangat. Cantik kek dia. Saya suka, saya suka. Dan saya dapatlah makan sikit. Cikgu-cikgu dah kongsi-kongsi dengan cikgu-cikgu lain dan juga tim PTTI. Okay, ha, terima kasih Izwana dan Adila. Okay, so kita nak cakap pasal toxic people ni. Sebelum kita go through, kita dah kenal pasti toxic people ni apa. So macam mana kita nak mengatasi toxic people, orang-orang yang toxic, kawan-kawan yang suka memburukkan awak. Kata best friend tapi belakang kita tikam kita, cakap dengan orang lain, burukkan kita kan. So orang-orang macam ni, macam mana kita nak deal? Okay, so first thing first, sebelum kita deal dengan orang yang toxic, kita kena check diri kita dulu. Kita ni sebenarnya
ke sebenarnya kita ni orang yang betul butak-butak tak toksik ke? Maksudnya, betul ke kita ni tak toksik? Ha, kadang-kadang kita macam fikir orang tu toksik. Aku tak toksik macam tu kan. Padahal kita pun sebenarnya sekali sekaki membawang. Ha, macam tu kan. So, kita kena check diri kita dulu. Okay, so kita kena make sure yang diri kita ni positif. Maksudnya positif tu macam mana nak jadi positif cikgu? Okay, bergaul lah dengan orang yang positif, dengan ceramah-ceramah yang positif, cari quotes. Ada orang yang suka cari quotes. Dia pergi online, dia cari quotes, motivational quotes, positive quotes. Setiap hari cakap, oh aku ni seorang yang bagus. Bukannya riak, bukannya meninggi diri, tapi dia more tu nak motivate diri sendiri. Wah, macam hari ni bangun pagi, hari ni aku nak buat kerja dengan elok, hari ni aku tak nak membawang, hari ni aku nak study betul-betul, ha, macam tu. So itu adalah orang-orang positif. Hari ni aku nak buat benda-benda yang baik lah. Aku nak tolong makcik tepi jalan yang selalu aku nampak tu. Okay. Aduh cikgu. Lepas tu itulah dia. So kita kena jadikan diri kita positif. Bukannya benda macam tu je lah. Macam kita kena positifkan diri kita kan. Kadang-kadang bila kita bergaul dengan orang toksik ni, ataupun kita berada dengan surrounding orang yang toksik ni, satu, ada dua je. Ada dua je benda yang boleh berlaku. Sama ada kita sekali sekaki menjadi toksik, ataupun kita yang positif ni akan mengubah orang toksik tu untuk menjadi lebih positif. So awak pilih, awak nak jadi yang mana satu? Kita nak jadi yang mana satu? Okay, so itulah dia. Okay, so itu yang first thing first. Okay, kita kena betulkan diri kita dulu. Contohnya, kadang-kadang tu orang-orang toksik ni dia buat kita down, dia buat kita rasa stres, dia buat kita rasa depressed. Sebab macam contohlah, orang yang tak percaya dekat kita, maksudnya apa yang kita buat, dia rasa, dia perlekehkan apa yang kita buat. Maksudnya perkara baik lah. Contohnya, macam mana senang eh? Orang yang, contoh awak ambil course accounting, lepas tu dia macam, apa benda ambil course accounting? Kenapa kau tak ambil course engineering ke, architecture ke? Kan lebih macam gah tu kan, apa benda lah. So orang-orang yang macam ni lah, maksudnya dia tak percaya apa yang kita buat, dia rasa macam kita ni dia merendahkan kita. So orang yang merendahkan kita ni, macam mana kita nak deal dengan dia? Okay, so yang first tadi adalah itulah, kita kena positifkan diri kita. Okay, next, kita dah try positifkan diri kita, tapi macam mana pula dengan surrounding? Sebab kadang-kadang bila benda-benda yang toksik ni, kita banyak menyalahkan sekeliling kita. Kita menyalahkan orang lain. So apa yang kita kena buat pertama sekali adalah kita memperbetulkan diri kita dulu. Okay, lepas tu dah perbetulkan diri kita, apa yang kita perlu buat, kita kena macam mana yang surrounding ni nak handle ni cikgu? Kalau contoh family macam mana? Okay, so family adalah someone, ataupun family adalah orang-orang yang kita tak boleh elak. So setiap hari mesti akan jumpa family kita. So macam mana kita nak handle dia adalah kita kena kurangkan, maksudnya berkomunikasi. Tak bolehlah kurangkan berkomunikasi, maksudnya kurangkanlah. Contoh kalau dia cakap benda-benda buruk, kita buat tak dengar. Benda-benda buruk pasal kita, kita jangan dengar. Okay, lagi kalau kita adalah seorang yang kuat, kita perbetulkan apa yang diburukkan tu. Macam tu. Contohnya dia ni kutuk, kakak awak kutuk orang, someone kan. Lepas tu awak cakap lah, tapi mungkinlah orang tu buat ni sebab-sebab ni. Contohnya kakak awak cakap, kenapa dia buat macam tu, teruk betul, perangai semua kan. Kita cuba jadi positif dan kita cuba cakap kat kakak kita, cakap, tak, kakak mungkinlah dia buat macam tu sebab dia susah ke. Adalah kita try to think positively of the side of the side people yang dia sebutkan tu. Mungkin ada sebab. Cakap kat kakak, mungkin ada sebab kot dia buat macam tu. Kita cuba positifkan kakak kita. Macam tu lah contoh kalau kakak awak yang tak positif lah. Kakak toxic. So cuba, kalau kita kuat, kita cuba macam tu. Kalau kita rasa macam tak mampu nak reply, nak perbetulkan kakak kita kan, kita doakan dia. Itu satu. Lepas tu kita janganlah
tumpang sekaki, maksudnya jangan join in. Dan cuba kurangkan, maksudnya bila dia cakap tu, cuba kita elak, maksudnya jauhkan. Kalau benda tu sampai dah tahap awak nak jadi depressed apa benda semua, awak cuba untuk, macam mana nak cakap ya, cuba untuk kurangkan lah, macam tu kan. Cuba untuk elak dan cuba jangan fikir pasal benda tu. Kurangkan berfikir tentang benda-benda macam tu lah. Okay, itu yang pertama. Itu yang bila kalau keluarga, sebab keluarga adalah orang-orang yang kita tak boleh elak. Okay, kalau contoh cikgu, kawan cikgu, biasa ni student-student ni, kawan ni, ada geng sana tu tak suka saya, geng tu. Aku tak suka lah geng tu, tak apa-apa tah geng tu kan. Poyo je lebih, macam tu lah kan. Ada, okay, so kenapa awak nak sibuk pasal dia? Macam tu lah. Itu satu benda, kenapa kita nak sibuk pasal orang? Kita jaga tepikan kita, kita buat hal kita je. Itu salah satu. Okay, tapi kalau contoh kawan kita sendiri yang suka membawang ni, kita suka kawan dengan dia sebab dia suka membawang, itu dah teruk lah. Maksudnya kita suka kawan dengan dia, dia baik sebenarnya, tapi mulut dia, Allah, jahatnya, ya Rabbi, macam tu kan. So macam mana? Okay, so kalau kawan kita, kita boleh terus berkawan dengan dia. Tapi kalau contoh macam saya cakap lah, kalau dia cakap buruk pasal orang tu, kita perbetulkan. Kalau tak mampu nak perbetulkan, kita kurangkan berkomunikasi dengan dia. Hai Azrul, kita try to kena distancekan diri kita daripada dia juga, sebab benda tu tak elok. Kalau tak mampu distancekan diri, kita cari kawan yang baru. Sebab kawan kita boleh pilih, kawan kita boleh cari, kita sendiri boleh pilih kawan. Family kita tak boleh pilih, family memang tak boleh. Tapi kawan kita boleh pilih. Waalaikumsalam Azrul, tadi saya dah jawab. Okay, so macam itulah. Janganlah terhadkan diri. Maksudnya janganlah melayankan orang-orang yang toksik. Okay, sebab apa? Bila kita fikir balik, kita pergi balik zaman dahulu, zaman Rasulullah kan. Kita tengok Rasulullah SAW, cik. Dia, beliau, baginda lah, ya Allah. Okay, baginda Rasulullah SAW. Okay, so Rasulullah dia tak dia diperbesarkan dengan surrounding yang toxic tau sebenarnya. Betul tak? Dia tak ada parent. Zaman tu penindasan dan teruk, dengan mana ada Islam, dengan kafirnya kan, arak lah benda semua. Tapi macam mana Rasulullah dia boleh stay jadi seorang yang suci? Bukan setakat dia stay menjadi seorang yang suci, Dia boleh perbetulkan lagi. Dia boleh menyampaikan, siap boleh menyampaikan Islam dekat semua orang. Dia boleh memperbetulkan semua orang dekat sekeliling. So macam mana Rasulullah buat? Sebab itulah saya cakap, first thing, sebelum kita nak perbetulkan orang lain, sebelum kita nak tolong orang, sebelum kita nak label orang toksik apa benda semua, kita label kita sendiri. Maksudnya kita sendiri perbetulkan diri kita sendiri. Kita positifkan diri kita sendiri macam mana. Sebab Rasulullah memang zaman dulu memang surrounded by toxic people lah, saya cakap. Sebab zaman dulu sangat teruk kan. Tapi macam mana dia boleh berjaya kan, baginda boleh berjaya menyampaikan Islam dan sebagainya, dan sentiasa stay with the pure heart. Okay, macam tu. So it all comes to diri kita sendiri. Okay, semua okay dan yang pergi sekolah kan, sekarang social distancing bagus. Saya rasa social distancing ni sebenarnya yang masuk sekolah kan. Sebab apa? Awak kurang membawang sebab jauh ni awak dengan kawan awak ni kan, duduk jauh-jauh kan. So awak nak membawang dengan kawan awak kat sebelah, tak boleh. Sebab apa? Nanti kan awak kutuk orang sebelah ni, orang sebelah ni dengar. So sangat bagus lah. So jadi sensitif tu, in a way dia ada kelebihan dia kat situ kan. Janganlah kurangkan membawang. Kita nak cerita apa dekat kawan-kawan kita tu, kita pilih, kita tapis, kita... Contoh kalau kita nak cerita something pun, something tu adalah untuk beri pengajaran. Bukannya something yang untuk menindas seseorang, bukan something yang untuk mengutuk seseorang. Tak, kita bercerita tentang something untuk kita belajar daripada pengajaran, nak beri pengajaran daripada kawan kita ke,
apa ke kan. So benda yang membina. Benda yang membina bukannya benda yang merosakkan. Susah nak sembang eh kat sekolah. Itulah. Bagus lah tu. Tak adalah membawang. Jauh eh, jauh 1 meter kan. So kena jerit kan. Weh, kau tahu tak? Tak ada lah. Jerit dengan member sebelah. Okay, jadi saya rasa itu saja untuk saya punya live kali ni. Okay, kita sama-samalah kita improve diri kita untuk menjadi seorang yang lebih positif. Lakukan yang terbaik untuk hari esok. Apa yang lepas memang kita sendiri pun pernah menjadi seorang-orang yang macam tu. Kita pun takkanlah tak ada manusia yang tak pernah melakukan kesilapan. Jadi sebab kita dah tahu, kita try untuk improve diri kita dan juga kita try untuk tolong orang lain juga. Okay, itu sahaja dari saya. Terima kasih kerana menghadiri, menonton live saya hari ni. Kita jumpa, malam ni saya ada IG live. Saya akan ajak Matt. So, IG live dekat PTTI online. Jadi, siapa yang free boleh tengok pukul 8 suku saya start. Okay, terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Pecah kelas eh.